sih? Aku kayak keinget aja. Ini kan udah 5 tahun kita, bisa gak sih lebih spesial? Bagus, bagus. Sekalian rekord ya. Fatin minta ganti pose, ganti pose. Aku udah bedakan. Enggak, fotonya bukan dianya. Tahu orang ininya. Udah dapat belum feel-nya? Udah. Udah ya, udah dapat. Masih bengong apa? Oke, udah bagus. Akhirnya mereka puas. Dapet. Mereka berdua pun Pipi dan Eugene pergi. Thank you, thank you. Lagi ya, gue senayar. Pacar aku mah. Bye. Berarti ya, Sian. Hey, Dewi. Hai, Dewi. Datanglah Andres dan Fatin. Ya, gak usah bayar, itu cantik. Mereka akan foto anniversary pernikahan mereka yang kelima. Ayu Dewi pun langsung menerima pasangan suami istri ini. Iya, mau keperluannya ada apa nih? Sebentar lagi. Jang Fatime. Ibu Sayyidah, sebentar lagi 5 tahun anniversary. Betul. Oh, bentar lagi 5 tahun. Sudah menikah secara 5 tahun. Apaan di foto kan belum 6 tahun. Biarin merayakan. Nanti 6 tahun datang lagi. Datang lagi ya? Ya kalau nyampe kan. Jangan gitu dong doain. Pasti nyampe. Kalau gitu mau foto anniversary. Foto anniversary ya, harus 5 tahun loh. Harus 5 tahun. Kalau 5 tahun berarti suaminya duduk. Ada konsep apa kira-kira? Konsepnya tuh bersyukur akhirnya udah pisah. Iya. Bisa gitu. Ya, bentar ya. Ini pakai kamera. Kan saya bukan foto. Tapi posenya bisa gitu. Moto istrinya. Seolah-olah. Gitu ya. Bahagia gitu ya. Istrinya lagi kerimbat di atas. Ya. Oke. Lampunya. Ya, istrinya lagi kerimbat. Ayo deh, ngarin enggak ya. Suaminya moto. Iya, bagus ini. Oke. Bentar. Tapi kayaknya bentar. Stop dulu. Kenapa saya? Kayaknya ini pernah enggak sih sama mantan dia? Foto. Kok bisa ngomong kayak gitu sih? Aku kayak keinget aja. Ini kan udah 5 tahun kita, bisa enggak sih lebih spesial? Bagus. Sekalian rekord ya. Fatin minta ganti pose. Fatin minta ganti gaya. Fatin sukanya gaya apa? Gaya yang lebih spesial gitu, kayak seakan-akan rumah tangganya enggak mau berantem. Tapi ada masalah ya, Mbak, kayaknya ya. Iya, Mbak ya. Ceritain aja, Mbak, emang sering kayak gitu. Ya kamu maksudnya masalah gaya itu kan semua tergantung sama peraganya. Kita enggak boleh. Iya, tapi kan pengennya tuh yang spesial, yang kalau aku tuh beda gitu dari yang loh, lain. Loh, kamu emang beda. Kamu tuh yang aku pilih. Fatin dan Andres malah terlibat pertengkaran di studio foto. Ya udahlah, tapi kayaknya kamu tuh emang selalu mantan. Kamu aja di kepala kamu sampai gaya foto tuh maunya kayak mantan. Aku enggak ngerti sih. Kamu enggak boleh menyamakan masa lalu dengan masa sekarang. Ya kamu lagi nyari gara-gara kalian berdua ini saya jadi berantem rumah tangga saya ini. Kalian harus tanggung jawab ini. Maksudnya bikin kita cerai. Hah? Kalian mau bikin pernikahan saya hancur di sini? Fatin emosi dan akhirnya dia pergi dari studio foto. Udah, ini gak jelas. Gitu, ini studio fotonya gak jelas. Jelasin ke Reva. Ya udah, baliknya ke sana. Maaf. Kamu kemana? Lucy lagian. Kan kalian. Datanglah Tria Rona. Enggak, dia tuh nginget mantan saya. Tria kaget karena dia itu mantannya Andres. Oke. Itu kan Andres mantan aku. Yang dulu mau jadi-jadi aku dulu. Oh my god, gimana ya? Tria nanya ke Andres, kamu masih ingat gak kita sempat foto prewed tapi akhirnya kita gak jadi nikah gitu. Apa? Kamu nanya, ingat gak foto kita? Kita sempat foto prewed tapi kita gak jadi nikah gitu. Kamu ingat gak? Dulu kita pernah foto-foto juga, terus kita hampir kayak... Ingat gak sih? Ingat pasti lu! Ingat kan lu! Dekat pilih, ingat! Ingat. Udah apa ya? Andres bilang pernikahannya udah berakhir, dia ngajakin balik lanjutin sama... Iya, boleh Andres. Naluri buaya Andres keluar. Aku ingat banget sama kamu. Dulu kita pernah menulis. Mungkin waktu itu angin yang meniupnya. Tapi kan kita punya kedua telapak tangan untuk membukanya kembali. Karena kalau kamu mau tahu,
akhirnya aku sama istri aku emang gak cocok. Tria marah karena merasa waktu itu sempat ditinggal sama Andres, ditinggal nikah. Kamu marah. Ah, kamu bohong. Aku baru sadar ternyata aku salah pilih. Of course. Tapi untung kamu hari ini ketemu sama aku ya. Jadi gimana? Kamu sekarang udah ada pasangan? Aku dengar kamu sekarang jadi guru Zumba. Wow. Andres tuh minta ajarin Zumba. Aku mau dong diajarin Zumba. Bentar ya. Sekarang. Sekarang. Bisa. Bisa. Oke. Bentar. Zumba. Salah gua. Salah gua. Ya. Bareng-bareng. Ayo dong. Bener kan Zumba? Datanglah Fatin di saat mereka sedang menari-nari. Nari-nari, Nari. Kamu makin jago, hebat. Hebat ya. Ya, kamu kan anaknya pemalu. Sekarang kamu udah bisa begitu. Sekarang Fatin, Fatin marah melihat Andres malah ngobrol asik dengan mantan. Sayang. Sayang, sayang. Siapa? Saya. Ini Mbak, Tria bilang katanya kamu udah pisah sama istri kamu. Iya. Abi, kata kamu udah pisah sama istri kamu. Iya. Parah, Fatin. Apa? Dia saatnya, Mbak. Udah pisah sama kamu. Enggak, Umi, dia bohong. Dia bohong, Umi. Gak mungkin lah Abi ngomong kayak gitu. Umi. Ayah rojak mana? Bukan Umi. Beda. Kenapa datang lagi? Tadi Umi udah ninggalin Abi. Kenapa datang lagi? Iya. Kita kan emang lagi foto. Terus kenapa wanita ini ada di sini? Fatin bilang, kalau emang kamu bilang kita udah selesai, baiklah kita selesaikan semuanya, kata Fatin. Kalau memang mau kamu selesai, kita selesaikan baik-baik, gak tiba-tiba ada wanita lain Zumba. Enggak Umi, ini dia cuman asisten fotografer. Iya, aku gak bohong kok, tanya aja sama mereka. Enggak. Apa? Apa? Kamu selingkuh juga? Enggak. Selingkuh sama guru Zumbanya dia? Enggak. Sebenarnya Nona ini janjiannya sama Akang ini. Hah? Akang ini. Akhirnya Dede marahin Ayu Dewi. Aku jatuh sirap. Dede pun meninggalkan Ayu Dewi dan Fatin pun meninggalkan Andres. Udahlah, kamu tuh emang gak berguna tau gak di sini. Dan lebih baik kamu pergi aja dari sini. Iya. Kamu ninggalin Andres. Menurut aku ini udah gak benar. Umi. Udah. Diomongin Umi. Kita urusin nanti. Fatin pun mendekat ke arah Dede. Fatin mendekat ke arah Dede. Akhirnya Dede dan Fatin hidup bahagia. Masih aman. Oke lah, nanti kita lanjut lagi. Tepat kita dasar aja 2022.